Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala fa inna muttaqallah waqa wa asadu ila khairu umuri dini wa dunia. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabir. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari yang indah ini kita berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita merayakan 1 Syawal 1445 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 10 April 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita dalam merayakan hari Idul Fitri. Setelah kita semua bersusah payah selama sebulan dengan melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Kenapa disebut susah payah dalam bulan puasa? Karena dalam bulan itu kita semua menahan dorongan kesenangan duniawi di siang hari untuk tidak makan dan minum serta bergaul dengan pasangan kita demi melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kita kurang tidur karena malam dipakai untuk ibadah, yaitu melaksanakan sholat, qiraat maupun i'tikaf. Oleh karena itu, sepantasnya kita bersyukur telah bisa melewatinya dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. La'allakum tashkurun. Semoga kalian semua bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah, Ramadan bulan penuh semangat dan berkah. Semangat dalam mengerjakan ibadah sehingga kita tidak merasa lelah dan malas melakukan ketaatan terhadap berbagai perintah Allah, baik ibadah siam, sholat, zakat, sedekah maupun berbagai kebaikan lainnya. Bulan penuh berkah karena waktunya tiap hari siang malam selama sebulan penuh diisi berbagai kebaikan. Kualitas ibadahnya pun lebih terasa kepada batin dan lebih khusyuk dibandingkan dengan ibadah di bulan lainnya. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Pengalaman beribadah di bulan Ramadan
sangat bermanfaat jika dilanjutkan pada bulan-bulan selanjutnya. Diperlukan untuk membingkai kehidupan kita dari berbagai godaan dan halangan. Sebagaimana kita ketahui, beragama pada masa sekarang penuh dengan berbagai tantangan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah sikap kepribadian dan perilaku manusia. Kemajuan alat komunikasi dan informasi menyebabkan manusia kehilangan waktu. Mereka sibuk dengan gadget atau gawai, yaitu teknologi yang mampu mempermudah manusia di berbagai aspek kehidupan. Peralatan elektronik tersebut di tangan masing-masing menyebabkan mereka kehilangan waktu sholat, kehilangan waktu berzikir, dan kehilangan waktu berbuat kebaikan. Hubungan antar manusia tidak lagi akrab secara fisik, personal, dan ukhuwah, tapi telah digantikan dengan hubungan secara virtual melalui berbagai media sosial yang sifatnya formal, berjarak, dan kaku. Begitu pula informasi agama tidak lagi didapat dari pengajian di majelis taklim, di masjid, atau di madrasah, tapi mereka mendapatkannya di media digital berdesakan dengan waktu dan minat, dengan menonton video, film, dan musik. Dan itu melahirkan kekhawatiran akan keberagamaan masyarakat masa kini yang kurang mendalam dan hambat. Dalam keadaan seperti itu, perlu kita perhatikan untuk membatasi diri terhadap penggunaan gadget atau gawai, agar kita tidak kehilangan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan ajaran agama dan melakukan kebaikan. Kalau kita terlena dengan berbagai tayangan di media digital yang ada sekarang ini, dikhawatirkan kita akan teralihkan kesempatan untuk berbuat kebaikan dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 196 cukup mengingatkan kita. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Untuk itu, mari kita simak 3 resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekiranya bisa menetralisir dampak negatif dari kehidupan akhir zaman sebagaimana sekarang ini. Sebagaimana hadis yang diterima oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketiga resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut merupakan mutiara yang jika kita praktekkan, insya Allah akan menyebabkan kita tetap istiqomah di dalam Islam dan tidak banyak terpengaruh oleh gelombang kehidupan sekarang ini. Ketiga resep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu, pertama, bertakwa kepada Allah dalam keadaan apapun dan posisi apapun. Kedua, terus-menerus berbuat baik yang bermanfaat. Ketiga, selalu berakhlak yang baik dalam bergaul dengan sesama manusia. Kalau kita melihat seluruh kegiatan ibadah selama bulan Ramadan yang lalu,
Siam dan sholat melatih kita untuk memperkuat ketakwaan kepada Allah, ditambah dengan membaca Al-Quran dengan berbagai levelnya, yaitu dari level tilawah, membaca, tadarus, mempelajari, tadabur, menghayati, sampai level ta'amul, mengamalkan. Dan sedekah serta menolong orang kesusahan, itu semua merupakan bagian dari kebaikan yang akan menghapus keburukan atau dosa yang telah kita lakukan. Selama Ramadan, kita menjaga lisan, sikap, maupun perilaku kepada sesama manusia sebagai bentuk ekspresi akhlak kita. Hadirin sholat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kembali ke level-level membaca Al-Quran, perkenankan di sini sedikit menambah, mengupas firman Allah Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang ada di halaman 2. Di situ ada wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, yaitu Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jamaah rahimakumullah, dari penggalan ayat 185 surat Al-Baqarah ini ada 3 poin. Satu, berkaitan dengan hukum wajib puasa. Allah dengan tegas menyatakan fal yasum, maka berpuasalah. Tapi ingat jamaah rahimakumullah, sekalipun Allah dengan tegas menyatakan wajib, ayatnya selanjutnya memberi keringanan atau rukhsah. Ini bisa kita ambil pelajaran, bukan saja terbatas kaitannya dengan hukum puasa, hukum keringanan berpuasa, tapi juga diambil pelajaran ini dalam rangka membaca Al-Quran secara tadarus, bahkan secara tadabbur, yaitu bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepada hambanya, jadilah orang yang tegas, jadilah orang yang disiplin. Tapi sisi yang lain, kemudian Allah memberi keringanan, memberi rukhsah. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, jangan menjadi orang yang disiplin kaku, sehingga perfect, harus sesuai dengan aturan yang ketat, yang menimbulkan merepotkan pihak lain, menyusahkan orang lain. Dalam sebuah pengamatan, biasanya ini tidak semuanya, ada orang yang memang tegas tapi disiplin kaku, sehingga justru dia tegang sendiri, bahkan bisa menimbulkan sakit dan stres, bahkan ujungnya mohon maaf stroke, karena orang tersebut selalu kaku dan kurang memberi kelonggaran kepada orang lain. Allah saja satu sisi mewajibkan, tapi sisi yang lain meringankan. Ini perlu kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian Allah menambahkan lebih jelas lagi, yuridu Allahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini kemudian bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang mempermudah, yassiru wala tu'assiru, permudah urusan orang lain, jangan mempersulit pihak lain. Dan ini kemudian kita akan muncul sifat al-'afina 'anil nas,
memberi maaf atas kesalahan orang lain. Dan inilah diantara misi dan kebiasaan kita, saling maaf memaafkan di saat hari raya. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah, kita di akhir khutbah ini khatib ingin mengajak hadirin sekalian, marilah kita merayakan kemenangan dengan akhlak, tetap teguh dalam keislaman kita. Janganlah terbawa arus kehidupan dan terombang-ambing oleh keadaan sekeliling kita. Kehidupan sekarang sangat memuja materi dan keberagamaan tanpa dalil syar'i yang kuat. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabili an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yahsul. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan saja, dan mereka hanya menyebarkan kebohongan. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Mencermati situasi dan kondisi NKRI, negeri kita tercinta Indonesia, perlu waspada. Waspadalah. Kedepan kemungkinan kebencian terhadap kaum muslimin akan makin meningkat. Dengan berbagai cara yang diekspresikan melalui kultural maupun struktural, kedepan godaan terhadap iman dan keislaman kita akan semakin luar biasa, yang didukung oleh kecanggihan teknologi informasi. Oleh karena itu, bersabarlah atas cobaan tersebut. Hendaknya kita dan keluarga selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, istiqomah dalam menghadapi kehidupan. Mantapkan ukhuwah Islamiyah, hindari konflik dan saling menyalahkan sesama umat. Tekunlah melaksanakan ibadah. Dan ingatlah selalu bahwa hidup kita ini terbatas, sebentar waktunya, dan kita akan kembali ke hadiratnya dan mempertanggungjawabkan atas segala yang telah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW telah menginformasikan kepada umatnya, inna umra ummati, sesungguhnya umur umatku, ma baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Karena itu yang umurnya antara itu, waspadalah, ingat mati, apalagi yang sudah lebih. Gunakan umur yang tersisa ini untuk melakukannya bermanfaat, melindungi keluarga dan masyarakat. Sungguh alangkah indahnya sisa hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih sayang Allah, umur yang dipenuhi barokah Allah, hari-hari yang akan kita lalui penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirah. Akhirnya marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan amin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatina wa zakatana wa takhashu'ana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.